Sebelum mulai nonton, mari dukung channel ini dengan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Serta jangan lupa untuk klik tombol like dan menonton videonya hingga usai. Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Terima kasih masih tetap setia mendukung channel ini dan terus menyaksikan video-video yang saya unggah. Saya akan berbagi sebuah cerita. Ketika bis Sudiro Tunggajaya yang saya naiki menuju Solo, berhenti di res area kilometer 57 untuk mengisi solar. Sebuah cerita mengenai inspeksi mendadak dari pemilik Sudiro Tunggajaya, yaitu Ki Agus yang tiba-tiba muncul di res area kilometer 57. Apakah ada kru STJ yang akan terkena push up pada inspeksi kali ini? Nonton video ini hingga selesai. Saya sedang berada di atas bis Sudiro Tunggajaya Jena, dan bis tiba di kilometer 57 untuk mengisi solar. Di res area kilometer 57, memang merupakan checkpoint serta tempat mengisi solar bagi armada bis Sudiro Tunggajaya yang diberangkatkan menuju arah timur. Pada saat mengisi solar, tiba-tiba muncul sosok Ki Agus, pemilik dari Sudiro Tunggajaya, yang memeriksa para kru serta kondisi dari armada bis Sudiro Tunggajaya. Kebetulan pada saat itu, selain STJ Jena, juga ada STJ Ano yang sedang mengisi solar. Sontak saja para kru sedikit kaget dan merapikan pakaian yang digunakan. Beruntung kru dari STJ Jena dan STJ Ano menggunakan seragam dan sepatu sehingga tidak kena hukuman. Setelah melakukan inspeksi kru dan armada bis STJ Jena dan STJ Ano, Ki Agus mendatangi armada bis STJ Fitroy yang sedang terparkir dan sedang dalam perbaikan. Selain untuk inspeksi para kru, ternyata kedatangan Ki Agus ke res area kilometer 57 ini juga untuk memeriksa perkembangan dari proses perbaikan armada bis STJ Fitroy. Sobat Traveler, pada inspeksi kali ini ternyata aman. Tidak ada satupun kru yang terkena hukuman. Seluruh kru yang bertugas pada hari ini telah mengikuti SOP dari manajemen Sudiro Tunggajaya. Terima kasih sudah menonton. Salam pengelana.